mudah dan seperti jangan lupa tombol subscribe tung tombol loncengnya ya. Halo sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa mengucapkan salam ya. Salam sejahtera semuanya, salam sehat selalu, salam bahagia semuanya. Sobat, guys, pemirsa semuanya, saya hari ini akan mencampur lagi ya, membahas dan mencampur lagi. Jadi membahas dan mencampur lagi. Ini ya maaf, maklum, saya kan orang desa, jadi saya itu belum pernah beli ini ya, beli minuman ini. Bagaimana rasanya saya belum pernah minum, belum pernah beli, baru tahu. Maaf, root beer, the groove tester apa ini. Dan saya akan campur dengan ini, keratindeng yang emas seperti rambut saya, keratindeng super, akan saya campur dengan root beer. Rasanya saya belum tahu, kalau ini sudah tahu. Bagaimana, kita lihat saja. Nah sobat, keratindeng super, dan biasanya kan ini keratindeng energy drink biasanya. Ini perbedaannya apa ya sob? Oh ini perbedaannya, keratindeng super energy drink yaitu taurin 1000 mg plus glukuronolakton. Kalau ini cuman 1000 mili taurin yang ini. Kalau yang ini plus itu ya, mungkin bedanya di situ. Nah, ini dan ini sebenarnya ini kalau menurut saya sama-sama suplemen ya. Rambut saya sob. Ini mengandung karbohidrat dan ini juga mengandung karbohidrat. Suplemen makanan, suplemen kesehatan. Ini juga, ini dari Amerika. Root beer asalnya dari minuman dari sana. Dan ini keratindeng, ini dari Thailand, dari Asia ya. Nah, karena saya belum coba, saya mau mencoba ini rasanya bagaimana ya. Root beer. Lemak total berapa ini? Tulisannya kecil-kecil sob. 6 apa 8 nih? Protein juga 6. Karbohidrat. Karbohidrat totalnya tinggi banget nih sob. 31 karbohidratnya. 30 gram. Terus gula. Gula 29 gram. Karbohidrat tinggi sob. Nah ini keratindeng, keratindeng yang ini sebenarnya taurin plus yang itu tadi tak sebutin D glukuronolakton itu sebenarnya juga karbohidrat, itu sebenarnya karbohidrat jenis gula ya. Nah saya coba ini dulu ya, bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kok beruap ya. Aduh, masya Allah, beruap sob. Bersoda kok beruap. Bismillahirrahmanirrahim ya.
bersoda dan seperti rasanya min, yang terasa min ya. Nah ya, emang rasa apa ya, kayak balsem, kayak balsem atau kayak apa ya, ini katanya sih, kalau saya browsing katanya minuman ini emang dari Amerika. Terus ada yang emang berumpluk, beruap. Terus kalau yang diproduksi secara massal begini, ini tidak mengandung alkohol. Tapi kalau yang nggak diproduksi secara massal itu katanya mengandung alkohol. Kalau ini nggak mengandung alkohol, tapi rasanya kayak balsam, kayak PPO. Ini mungkin karena identik di sana kan, mungkin apa, dingin ya, dingin apa panas, saya juga belum pernah ke Amerika soalnya. Jadi mungkin biar ada panas-panasnya di mulut itu loh ya, atau di badan biar anget ya. Rasa apa ya, peppermint apa ya, kayak permen bliss. Tahu permen bliss enggak? Kalau keratin dengingan udah tahu. Lebih kecut ini. Lebih kecut daripada yang ini. Yang kuning lebih kecut. Coba sekarang kita campur ya. Nih. Ini keratin dengnya ya. Ini sama-sama mengandung gula buatan tingkat tinggi. Ini root beer-nya. Dah. Bagaimana rasanya? Saya belum tahu. Sama-sama jadian ya. Sama-sama jadi anu, semuanya rasanya menyingkir. Rasanya lain. Kecutnya hilang. Rasa minnya dari ini juga hilang. Tapi campur menyampur seperti ini ya. Ini kalau keratin deng tadi kan mengandung taurin. Nah, taurin ini jika dikonsumsi secara tepat bisa menyehatkan jantung. Dan plusnya tadi itu sebenarnya karbohidrat. Gula karbohidrat ya. Di glu apa tadi? De gluku glukul apa ini? Glukuronolaton. Ini sebenarnya karbohidrat ya, gula karbohidrat. Kalau ini juga mengandung karbohidrat dan pemanis buatan juga. Jadi minuman ini keduanya ini mengandung, sama-sama mengandung pemanis buatan dan mungkin ya, bagi yang mempunyai riwayat diabetes jangan minum ini, atau mungkin orang yang gemuk banget atau apa itu obesitas. Yang orang-orang obesitas, mempunyai riwayat obesitas, jangan terlalu anu ini ya. Kelanjurannya kan minumnya 3 botol per hari. Ini rasanya jadi hilang semua kayaknya. Jadi minnya hilang, kecutnya keratin deng juga hilang. Tapi manisnya terasa. Tapi masih manis aku sih. Manis sih manis aku. Terus apa tadi? Anunya juga masih ya.
pasti beruap dia. Ya. Langsung hilang. Mie-nya langsung hilang, kecutnya langsung hilang. Nih, sob. Ingat ya, orang-orang yang mempunyai riwayat diabetes dan obesitas jangan mencampur seperti ini atau jangan minum ini berlebihan atau kalau bisa ya jangan ya. Ini mencampur, mencoba mencampur rasanya bagaimana? Kalau yang keratin deng kan sudah biasa. Ini bisa untuk stamina pria. Untuk birnya ini, root birnya masih sekali ini minum. Jadi nanti gimana rasanya saya belum tahu. Besok tak kasih tahu ya. Keratin deng bisa meningkatkan stamina. Ini memang benar ya. Memang benar juga didasari dari kesehatannya yang minum. Ya, yang minum seneng olahraga hidup sehat ya bisa. Terus ini baru sekali ini, makanya tak campur. Bagaimana rasanya, bagaimana hasilnya, besok tak kasih tahu ya. Rasanya itu tadi, kalau ini min, kayak balsem, kalau ini kecut. Jadi sama-sama hilang tadi rasa min, kayak balsemnya ini loh, kayak balsemnya ini hilang rasanya. Terus ini juga kecutnya juga hilang. Jadi tinggal kemeranyasnya saja. Oke sobat, itu ya. Kalau manfaatnya sama-sama suplemen ini menurut saya. Sama-sama pengganti makanan. Karena keduanya ini mengandung karbohidrat. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye. Dan jenisnya banyak pilihan, nugget ikan, skalop ikan dan lain-lainnya. Di sini ada bakso, bakso ayam sapi, bakso ikan udang, jamur tahu isi, kikian ayam, siomay ayam, ada pangsit ayam dan banyak lainnya.